karena si korban itu kadang suka, maaf ya, kalau misalkan dipukul sama suami sampai ini, dia tidak akan melapor. Jadi cuma melapornya dia sebatas yang kita lihat gitu. Padahal yang dia alami itu lebih dahsyat gitu kan. Ini langsung lepas sandal aku dipukulin begini. Aku posisi begini. Karena selama ini pandangan di masyarakat itu urusan domestik atau urusan rumah tangga itu kan menjadi urusan keluarga gitu loh. Ketika kita melaporkan kasus kekerasan yang kita alami di dalam rumah tangga, itu kita dianggap sudah membuka aib keluarga. Ketika dia sudah ada payung hukumnya ya Mas, maksudnya ketika sudah ada payung hukumnya seharusnya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan ini dapat berjalan gitu Mas, nggak usah harus ada alasan apalah, alasan apa, bukti nggak ada, seperti itu. Kan ibu hanya menjelaskan terkait dengan korban KDRT ya kan, KDRT-nya ini KDRT psikis ya, karena suami menikah lagi dengan orang lain secara siri gitu ya, nah tanpa pengetahuan ibu ya. Iya, tapi ada pemukulannya itu Mas. Oh oke. Okay. Sekilas tentang kasus yang saya alami adalah saya adalah salah satu korban kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kekerasan dalam rumah tangga yang saya alami ini sebenarnya ada pemicu lain, yaitu adanya poligami atau nikah siri mantan suami saya dengan perempuan lain tanpa seizin saya, begitu kan. Tiba-tiba mantan suami jadi temperamen, suka marah, salah sedikit melakukan kekerasan, memukul dan sebagainya begitu. Tapi kalau yang kemarin-kemarin kan aku nggak tahu masalah. Misalkan aku lupa bawa dia minta bubur, aku lupa bawa buatin. Nah tiba-tiba dia nanti pernah tuh langsung aku ditampar gitu kan. Nah itu dia udah marah-marah kayak semua kebun binatang keluar. Tapi kayak intimidasi sebelum melapor itu justru pada diri sendiri gitu kan. Jadi ada ketakutan-ketakutan di dalam diri ketika ingin melapor, itu ada kekhawatiran nanti kalau saya melapor bagaimana sikap korban pelaku terhadap saya. Bagaimana kemudian ya sebagai saat itu saya sebagai ibu rumah tangga yang memang bergantung kepada suami begitu kan. Oke, baik, siang kali ini kita akan rapat kasus. Ada beberapa kasus yang harus kita tangani segera dan memang ada yang sebatas konsultasi saja gitu kan. Karena itu juga berdasarkan dari keinginan kita sendiri yang memang ingin melaporkan kasusnya dengan segera mungkin karena ada trauma psikis gitu ya, dan kerugian-kerugian material dan imaterial yang memang kita segera dampingi. Dan ada juga yang minta mediasi saja gitu. Iya, memang benar sih ketika kita melihat isu kekerasan terhadap perempuan itu seperti fenomena gunung es. Dia di permukaan itu sangat banyak sekali, tapi yang terlihat ataupun terlapor ini sangat sedikit dan tentunya ada beberapa faktor yang menyebabkan, misalnya seperti
penyebabnya adalah sistem hukum tentunya yang masih atau kurang baik di Indonesia, baik itu secara substansi hukumnya, dia belum ada regulasi yang mengatur secara komprehensif untuk melindungi perempuan korban kekerasan. Faktor ekonomi, ya, maksudnya dalam hal ini perempuan itu masih dinomorduakan, masih di kelas nomor dua kan, sehingga itu berdampak ke ekonomi mereka, karena ekonomi mereka lemah, mereka tergantung kepada, misalnya ini yang KDRT, tergantung kepada suaminya. Kemudian ketika dia memilih untuk bercerai, dia akan berpikir ulang karena ketergantungan ekonomi tersebut, sehingga dia akhirnya bertahan dalam kungkungan jerat KDRT tersebut. Ini terkait dengan KDRT gitu ya. KDRT, nah inisialnya DN aja lah ya, DN. Nah DN ini sebenarnya sudah mengalami, sering mengalami KDRT dari suaminya, dan siklus ini udah beberapa tahun terakhir dia rasakan gitu kan. Nah sampai akhirnya di puncaknya itu memang dia benar-benar mengalami penganiayaan yang KDRT fisik yang begitu keras dari suaminya, sampai akhirnya dia memutuskan untuk melaporkan suaminya ke kantor polisi. Terima kasih kepada teman-teman paralegal Kota Depok yang telah hadir memenuhi undangan di rumah Ibu Betty. Karena kita masa pandemi ini, kita tidak bisa berkumpul semaksimal mungkin, karena kita juga terbatas, ya kan. Kita kumpul sebenarnya harusnya akhir tahun ya Ibu-Ibu, karena kita memang bisanya awal tahun ini untuk pelaporan dan apa saja yang sudah dijalankan Ibu-Ibu selama pandemik ini. Ini ada KDRT ya, jadi si istri itu memang benar-benar dia tuh sama sekali takut, tidak mau, tidak berani ngadu ke orang tuanya, apalagi sama kita ya. Nah terakhir tercuat itu lantaran dia itu merasa sudah sama sekali udah nggak tahan gitu dengan perlakuan si suaminya, lantas dia teriak-teriak, langsung ada kekerasan di situ ya. Tapi setelah kita pendekatan, alhamdulillah sih dia mulai berani untuk mengungkapkan dari awal dia terjadi kekerasan fisik sampai psikis yang sekarang dilakukan ya. Insyaallah alhamdulillah sih sekarang sudah ditangani seperti itu. Kekerasan KDRT ya terhadap rumah tangga, pelecehan seksual terhadap anak-anak itu isunya sangat kental sekali. Dan kita juga sebagai paralegal untuk mendamping itu sangat ketat sekali ya, karena agak rawan untuk masyarakat, apalagi masyarakat Depok ya, masih awam masalah hukum. Kita nggak bisa mendampingi semudah dan segampang yang kita pikirkan sebelumnya ya, sebelum jadi paralegal gitu. Biasanya faktor penyebabnya itu ekonomi, apalagi sekarang lagi pandemi gini ya, ekonomi sangat sulit, ya kan, rumah tangga juga bisa, ya kalau yang memang pinter-pinter bisa menjalani masalah pandemi gini, ya bisa diartikan, ya alhamdulillah berhasil. Tapi kalau mereka yang tidak sabar, dia akan menjadi bumerang buat keluarga ya, apalagi sekarang kan pandemi ini agak sulit kan mencari nafkah ya, biasanya kan namanya ibu-ibu kan kebutuhan rumah tangga lebih banyak kan, dari dapur sampai sekolah. Terus untuk kasus-kasus yang saya hadapi itu juga ada juga yang sangat menyita waktu kita. Karena selama ini kan pandemi, jadi kita untuk mengurus kasus ini, termasuk saya ya, sangat-sangat susah yang saya alami ya, karena ada prosedur yang harus kita jalani. Kalau untuk itu sih sangat belum memadai, ya kan? Karena juga dari pemerintah juga belum bisa secara maksimal. Kita kadang suka, apalagi
masa pandemi ini kadang kita suka juga tidak sabar untuk menunggu kan, karena kan dari kejaksaan itu juga kan kadang kasus ini kadang suka dilempar sana dilempar sini kan, apalagi di wilayah Depok kan agak sulit juga gitu, karena kalau kita tidak mengklaim ulang kan biasanya kalau itu kan ditunggu ya nanti di WA atau jawabannya di telepon. Kalau kita nggak merespon terus itu susah. Ya kita namanya apalagi saya ya sebagai ibu dan menangani kasus remaja kebanyakan ya kan. Ya kita sebagai ibu aja pendekatannya dan kita pastikan yang kita butuhkan psikis korban ya kan. Gimana caranya kita berusaha biar dia benar-benar bisa nyaman di samping kita gitu kan. Saya berusaha pengganti orang tua korban gitu. Dan kita juga berusaha biar korban itu tidak merasa dikucilkan dan tidak merasa sendirian. Selain perempuan, kita juga ada pendampingan untuk laki-laki. Dia juga ada kekerasan oleh istrinya. Assalamualaikum. Kadang masyarakat itu takut melapor, satu dia takut aib besar, ya kan, antara keluarga dan masyarakat. Setelah itu dia takut melapor ke kepolisian, takutnya apa? Karena ada biaya yang harus dikeluarkan, gitu kan. Dan dia juga nggak mau anaknya itu banyak orang lain tahu sebenarnya itu salah gitu. Kalau seperti kejadian itu kan kita memang harus mendampingi itu si anak si korban itu biar sampai mendapat haknya gitu kan, biar lancar ya kasus ini, biar cepat selesai ya. Kita jalanin aja dulu karena kasus kakak ini kan memang sudah ditanganin kan selama pandemi ini, memang kasus ini tidak seperti sebelum pandemik bisa dipercepat gitu kan. Kalau pandemi ini kita menunggu, tapi tetap kalau sudah sampai kepolisian kita laporan untuk masalah visum apa itu gratis ya. Mereka dan masyarakat tuh memandang itu semua pakai uang. Jadi mereka banyak yang tidak tahu kalau masalah KDRT atau pelecehan seksual terhadap anak itu kalau sudah ditangani pemerintah itu tidak ada sedikit pun mengeluarkan uang. Kita sebagai paralegal Depok itu selalu mendampingi dan selalu menasehati kalau masalah di lingkungan kita ada kekerasan itu, kita nggak usah takut gitu kan. Kita nggak usah takut, kita harus berani. Sebenarnya sih sangat penting ya, karena kita sebagai perempuan ya kan, kita bisa membantu dan kalau korban itu kan cerita itu tidak sembarangan dan jangankan ke keluarga ya kan, ke orang lain aja biasanya korban itu takut untuk menceritakan yang sebenarnya. Kadang korban itu suka membohongi diri sendiri kan. Gitu, karena kita sebagai perempuan dan kita juga merasakan apa yang dirasakan korban, ya kita maksimal dan semampu kita untuk mendampingi dan mendekati secara pribadi gitu. Kebanyakan kalau kemarin di tahun 2020 yang kasus KDRT dari 418 kasus itu hanya 8 yang masuk ke ranah kepolisian gitu. Ini karena memang sulitnya perempuan ketika berhadapan, ketika mau masuk ke ranah hukum itu sangat sulit. Kemudian APH-nya belum berperspektif seperti itu. Kemudian dari dukungan dari keluarga juga
sangat minim gitu, karena masih dianggap aib ketika melaporkan suami sendiri ke kepolisian. Rata-rata kekerasan terhadap perempuan ini dia kan relasi kuasa. Jadi pelaku ini memiliki kuasa yang lebih atas si korban, sehingga ketika dia memilih untuk melaporkan, dia nanti akan takut diintimidasi. Nah, korban-korban seperti ini membutuhkan rumah aman gitu. Nah, ini kan ada ini kan Bu, ada kekerasan fisik juga ya, karena gimana Bu pemukulannya? Jadi ceritanya itu dia itu kan semalam tuh kan nggak pulang ceritanya, semalaman nggak pulang, terus subuh-subuh baru pulang kan. Nah, saat dia tertidur itu kan aku ambillah HP-nya, mau cari tahu dia dari mana, ngapain gitu kan. Nah, terus ketahuan itu obrolan dia sama perempuannya yang mesra itu. Nah, karena aku gemes kan, HP-nya aku bawa. Di rumah tiba-tiba suamiku datang sama anakku nanyain HP-nya. Aku kaget dong karena HP-nya masih kutinggal kan. Nah, belum aku jelasin HP-nya di mana, dia udah mukul pakai sendalnya. Jadi ketika dia datang berdiri langsung lepas sandal, aku dipukulin begini. Aku posisi begini. Gitu ya, jadi yang kena kepalaku, punggung sama tangan gitu. Hambatan yang itu saya rasa cukup berat juga ketika kita sudah mencoba berjuang untuk mendapatkan keadilan. Satu sisi kemudian masyarakat justru tidak memberi support, tapi malah justru menyalahkan kita bahwa kita dianggap perempuan yang sudah membuka aib gitu kan. Padahal kan undang-undang sendiri sebenarnya sudah memberi jaminan perlindungan gitu kan, dan itu menjadi hak kita. Tapi pandangan stigma masyarakat yang masih menyalahkan korban ini cukup mempresur atau menekan si korban. Gimana keadaannya? Ini yang sabar ya Ibu ya. Terus gimana kasusnya? Masih begitu aja ya. Sabar ya Bu, karena kan ini pandemi ya Ibu ya. Ibu harus sabar. Tetap kok pasti akan jalan terus gitu. Tapi Ibu yang sabar, pasti ada jalan keluarnya. Yang penting Ibu sehat ya. Ibu kan punya anak. Ibu harus mikirin anak Ibu ya. Karena ini kan juga kasusnya sangat berlarut-larut ya Ibu ya. Saya selalu ngomong sama dampingan saya, kita jangan takut. Kita sebagai perempuan tidak bisa diremehkan, direndah seperti itu sama laki-laki. Kita harus maju, harus kuat, saya bilang gitu. Pokoknya harus kuat. Gitu. Kalau memang suami seperti itu, kita harus berani melaporkan. Bu, saya pamit ya Ibu ya, biar sehat ya. Yuk, assalamualaikum. Gitu kan, walaupun apapun yang terjadi, itu resiko, saya bilang gitu kan. Itu resiko, walaupun resikonya banyak, seperti kan kalau sudah punya anak, harus memikirkan anak. Tapi psikis anak tuh harus dipikirkan juga, kalau bapaknya seperti itu, ya kan. Kalau memang dia ini tidak bisa pakai nasihat ya istri, ya kita harus bisa melaporkan dan biar polisi yang itu menasehati. Itu kan biasanya kalau suami kita nasehatin malah nambah marah, kalau kita laporin kan nanti di PPA malah yang bertanggung jawab kan polisian. Nah, polisilah yang berperan di situ. Nah, para legal yang berada di komunitas ini sangat membantu sekali begitu kan, ketika ada korban kekerasan bisa langsung dijangkau begitu. Kemudian para legal juga yang memahami masalah-masalah yang ada di komunitasnya, sehingga penyelesaiannya pun akan lebih mudah gitu Mas. Bagaimana cara berkoordinasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat di sekitar, Pak RT, RW. Itu bentuknya yang Ibu tidak bisa ucapkan melalui ucapan, tapi ini gerak tangan. Kalau dibilang terbebani sih, bisa dibilang iya, bisa dibilang tidak ya. Karena ini kan juga banyak yang kita harus urus ya kan, apalagi saya udah punya keluarga ya kan, jadi kita
bisa harus maksimal untuk mendampingi, sedangkan keluarga ya bisa dibilang iya terbebani, ya bisa bilang tidak, tapi saya menjalani dengan senang hati. Bapak, saya disentuh di sini. Kalau misalkan emang perlu teman-teman kita libatkan, ya kita libatkan. Memang agak sulit juga kalau misalkan masyarakatnya menolak gitu kan. Percuma nanti biasanya masyarakat pikirannya kalau kita yang dampingin uang gitu kan. Pada kita kerja sosial. Walaupun kita mengeluarkan uang, walaupun kita mengeluarkan apapun yang kita keluarkan, kita ikhlas gitu. Terima kasih ibu-ibu yang telah memenuhi undangan saya. Saya sebagai paralegal Kota Depok. Para paralegal itu kerjanya mendampingi kasus-kasus yang sedang berjalan, seperti KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, ya kan? Pelecehan seksual dalam rumah tangga juga ada, Bu, ya kan? Nah, sebagai perempuan kita tidak bisa diam aja. Kalau misalkan ibu ada di antara ibu-ibu di lingkungan sini, ada yang kena kasus KDRT, itu bisa melaporkan ke paralegal. Kita bisa mendampingi dari awal sampai selesai, sampai dia masuk ke ranah hukum. Jadi paralegal itu di bawah naungan LBH Apik Jakarta. Kita bukan pengacara, tapi kita bisa mendampingi kasus-kasus yang khususnya itu menangani perempuan dan anak. Sudah berumah tangga, kita meminimalisir jangan sampai terjadi kekerasan. Penguatan daripada implementasi beberapa aturan yang sudah ada tadi, seperti Undang-Undang PKDRT, kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang TPPO, seperti itu ya. Implementasinya tentu harus dikuatkan, karena buktinya sudah ada Undang-Undang PKDRT, tapi banyak sekali mandek gitu kasusnya, nggak sampai kepolisian. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki, karena sayang, karena sayang. Maka kita selalu membimbing dan memberi tahu kepada anak-anak, khususnya remaja ya, dia bisa lakukan kepada anak-anak seperti memegang tangan, pipi, atau area yang tidak boleh disentuh oleh orang tua juga. Tuh. Ibu sama sebaman nih, lihat tetangganya nih, ada yang ngabur dulu pakai acul atau apa gitu ya. Ibu jangan takut untuk melapor. Yang pertama ibu harus laporkan adalah ke PRT.